macam-macam sama gue. Ingat Saras, gue akan bongkar rahasia. Lo gak seharusnya semudah itu percaya sama sebuah foto. BFF itu benar-benar mau memecah belah kita, Tar. Gue udah tahu. Siapa BFF itu? Itu Vina. Lo kan yang selama ini neror kita. Gak usah ngelak deh. Gue mau lo pergi dari hidup kita. Atau gue bikin lo senasib sama Elsa. Kok kekunci sih? Please, Tar! Aduh! Enak gak mandi? Aku BFF kamu. Jadi aku akan selalu jagain kamu. Iya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Rasan gue gak pesan online apa-apa deh. Abi, cheese! Abang! Guys, bosen gak sih? Ngapain yuk? Ngapain sih? Mau nonton film gak? Boleh? Nonton film. Mau film apa? Apa ya? Horor. Gimana? Horor? Horor, gue. Guys, enggak horor ya. Gue takut. Apaan sih, Sarah? Cuma film doang biar seru. Ah, cupu banget sih. Ya, tapi gue duduknya di tengah ya. Enggak, gue pilih. Cepetan, cepetan. Ya, bagus. Awas ada apa ya? Ya, ini I'm scared. Okay. Bang, serem deh. Sini. Aduh, sakit. Gue gak mau nonton lagi. Tolong, gue dimana ini? Tolong,
Eh, beresin aja dulu semuanya. Biar gue jelasin. Jadi, gue pernah baca artikel tentang anak kelas 5 SD yang main Papan Wija ini. Katanya, kalau misalkan benda ini bergerak, artinya ada roh yang menggerakkannya. Gimana? Main? Enggak guys, gue gak mau main permainan ini. Saras? Kenapa enggak sih, Ras? Bisa aja roh halus di sini ngebantu kita buat membongkar identitasnya BFF. Itu benar. Kan? Yaudah, yuk kita main. Saras, tolong matiin lampunya. Denami, tolong ambil lilinnya. Spirit among us, please come out and play with us. Spirit among us, please come out and play. Siapa yang gerakin? Bukan lo, Kai? Enggak. Bukan gue. Masih. Guys! Udah, tenang. Biar gue tanya. Siapa kamu? Dari Erik. Guys, Vina udah tewas setelah kecelakaan karena kabur dari rumah sakit. Guys. Tidur ke kamar gue. Tas lo. Guys, ayo buruan masuk. Ayo, Mi.
Besok gue gak mau sekolah aja. Els, kamu tuh gak perlu se-worry itu sampai kamu gak mau sekolah. Aku bakal selalu jagain kamu. Apapun yang terjadi, aku gak akan pergi. Aku gak mau kamu kesepian. Gimana menurut lo dengan cowok barunya Elsa? Emang lo gak cemburu apa? Jadi mereka lagi having fun di taman? Mm-hmm. Oke. Gue bisa dengan mudah rusak momen mereka. Ikutin gue. Cabut. Apa sih, Elf? Udah, thanks. Kamu tenang aja. Turun lu! Ada apaan lagi, Sirik? Gua bilang turun ya, turun! Loh, kita gak punya masalah! Apa sih? Stop! Stop! Stop, please! Please! Hey. Ada apa nih? Ini, Pak. Ini teman saya ketemu di jalan lagi ngomong. Enggak, Pak. Nih, Pak. Lihat, Pak. Dia bawa teman-teman. Dia mau ngeroyok saya, Pak. Nih, Pak. Bener, deh. Kamu ngeroyok dia? Enggak. Tolong, Pak. Enggak kan, ya, deh. Benar ngomongnya. Bener, Pak. Nih, tuh. Dia bawa teman, Pak. Makanya, Pak. Permisi ya, Pak, ya. Enggak. Gini Pak, teman saya cuma bercanda. Itu teman lama saya, udah lama nggak ketemu. Iya, aman kok Pak, nggak ada apa-apa, aman. Iya udah, saya pamit ya Pak. Makasih Pak. Iya. Makasih. Cepet. Mari Pak.
gerak. Apa? Apa sih? Itu semua kok. Pina, please, please.
Siapa kamu? Tidur lagi aja. Cincin mama ada di kamar Saras. Ini jelas-jelas cincin ada di kamar kamu ya. Tapi kamu masih berani ngelak ya. Memang sifat kriminal kamu turun dari orang tua kamu. Maksud mama apa? Mama boleh marah ke Saras. Tapi gak usah mama bawa-bawa papa. Kita lihat aja ya. Gimana reaksi papa nanti kalau dia pulang dari luar negeri lihat sifat kamu kayak gini. Apa harus gue kehilangan keluarga gue lagi? Aduh, gue gak mungkin masuk sekolah lagi setelah kejadian kemarin. Loh, Ars, kok basah gini sih? Kenapa? Siapa yang ngelakuin ini? Ayo, mau ngapain? Awas, mau ngapain kamu? Hah? Kayak maling gitu sih. Gue lagi gak enak badan. Mau pulang. Gak enak badan? Gak enak badan? Atau takut dicengin sama anak-anak gara-gara kemarin? Ya. Enggak. Enggak, gue emang lagi gak enak badan. Bentar. Cah. Tuh. Apaan sih? Sakit kamu. Coba sini. Tuh. Ya, diem. Enggak, orang kamu dingin. Enggak. Enggak, lagi sakit. Enggak, nenek. Siapa? Lagi sakit. Dengerin ya, kamu tuh gak bisa nipu Alpha Homes. Iya kan? Kamu bohong kan? Bohong gak? Nih, bohong kan? Bohong kan? Enggak! Bohong, dasar Pinocchio kamu tuh. Enak aja Pinocchio. Apa? Aku itu cuma cuman lagi. Apa? Cuman apa lagi, El? Kan aku udah bilang sama kamu. Come on, aku bakal jagain kamu terus. Jadi kamu gak perlu takut. Best friend forever, right? Ya cuman kalau nemenin ke toilet, ya aku gak bisa. Ya. Kamu nih Pinocchio. Enak aja Pinocchio. Tambah mancung. Enggak, emang lagi sakit. Oh, ya. Yaudah, ayo masuk. Yaudah, ayo. Enak banget. Dasar ya itu orang berdua. Makin lama makin berani mesan-mesan di depan umum. Blek. Saras. Lo kenapa deh? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Lo nanya gue. Yang harusnya nanya tuh gue. Kenapa lo ninggalin gue semalam sendirian? Gue itu bukan cuma dihantuin sama Vina. Tapi nyokap gue marah-marah gara-gara cincin yang dicari semalamnya itu ada di tas gue. Loh, kok bisa sih? Emang gimana ceritanya? Jadi gue dapet info cincin itu dijual di online. Terus gue samperin deh lokasinya. Lokasinya? Terus di mana lokasinya? Lokasinya
di kafe. Elsa, Elsa, kenapa sih di luar sekolah pun gue harus ketemunya sama lo? Sorry ya, gue buru-buru. Bisa ya. Bikin kesel banget sih hari ini. Tadi Elsa, sekarang Alfa. Kenapa sih di luar sekolah gue harus ketemunya sama mereka berdua lagi? Jangan-jangan yang masukin cincin ke tas lo itu Elsa. Mungkin aja kan, dia ngambil cincin nyokap lo dari rumah lo, dibantu sama BFF. Who knows, right? Mi, terus siapa yang nelfon gue ngasih tahu info kalau cincin itu dijual di online? Sampai dia ngasih tahu di mana lokasi penjualnya? Well, mungkin... Mungkin soal cincin ini bisa aja kan dijadiin jebakan buat lo. Bener juga ya. Biar gue dimarahin sama nyokap gue. Dasar licik. Elsa, Elsa. Gue gak akan ngebiarin lo hidup tenang. Saras, Saras. Gampang banget sih dibohongin. Dan terima kasih Elsa, karena lo, gue bebas dari tuduhan. Guys, sini deh. Gue punya ide. Jadi nanti. Gak suka nonton kos. Aduh, sedekat ini sama Elsa, gue bisa pingsan nih. Sebenarnya dulu gue sempat pengen nonton cosplay, tapi kata-kata anak geng semua katanya itu alay, malu-maluin. Jadi gitu. Aduh, ini kayaknya aku bisa pingsan kalau lama-lama kayak gini sama kamu. Apa pingsan? Oh ya, aku udah bisa nafas ya? Maksudnya kamu boleh ngelakuin apapun yang kamu mau lakuin. Pokoknya jangan dengerin apa kata orang. Gitu maksudnya. Oke. Okay. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, hari ini kita akan mengeksplor. Loh? Globanya mana ya? Belum diambil ya? Oh, Pak, kalau gitu biar Sarah sama Elsa aja yang ngambil globanya. Oh iya dah, Sarah sama Elsa, tolong kamu ambilkan globanya ya. Elsa, ayo. Iya, iya. Buruan dong. Hati-hati ya. Baik anak-anak, sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan tentang bumi kita. Bulat atau datar? Nah sekarang, siapa yang bisa menjelaskan apakah bumi kita ini bulat atau datar? Maaf Pak, maksud saya bukan saya mau menjawab pertanyaan Bapak, tapi setelah saya pikir-pikir Pak, kayaknya Sarah sama Elsa bakal kesusahan deh Pak, bawa globenya kan masih besar banget tuh Pak. Jadi saya berniat untuk membantu mereka sama teman-teman saya juga rame-rame Pak, boleh kan? Iya Pak. Maaf Pak, maksud saya bukan itu. Oh,
Rencana apa lagi yang mau mereka lakuin ke Elsa ya? Terlambat terus. Giliran nonton bioskop, tepat waktu. Kenapa, Pak? Gua ngapain? Masuk kelas, Pak. Kalau telat. Mari, Pak. Dulu. Kamu tahu sekarang jam berapa? Itu artinya kamu sudah terlambat karena masuk sekolah jam 7. Sekarang jam 7 lewat 3 menit. Ya, mendingan sekarang kamu pulang tidur di rumah. Anteng, ya. Tunggu. Apalagi? Pak Samson, kalau Bapak nggak ngizinin saya masuk, saya nggak belajar. Kalau saya nggak belajar, saya bodoh dong. Berarti saya bodoh gara-gara Pak Samson. Enggak. Bukan begitu maksudnya Pak Samson. Kamu itu terlambat. Itu artinya kamu nggak disiplin sama waktu. Itu aja. Sekarang kamu udah terlambat, jangan banyak komentar. Dadah. Tunggu. Apa lagi sih? Pak, saya mohon, Pak. Nanti orang tua saya marah, Pak, kalau saya nggak sekolah. Ya, please, Pak. Ya, saya mohon, Pak. Yaudah. Sekarang Pak Samson kasih kamu kebijaksanaan sekali aja. Sebentar. Terlambat terus. Nah, pegang. Apaan nih, Pak? Tongkat ajaib. Ya, sapu. Pegang. Tugas kamu adalah bersihin lapangan bulu tangkis, lapangan basket, sama lapangan futsal. 3 tempat aja, sampai bersih. Setelah itu, baru kamu boleh masuk ke kelas. Semua ya. Lapangan dong, Pak? Iya dong. Pak, nggak ada yang lain apa, Pak? Bukan nggak ada yang lain. Kamu tuh ngelakuin semua hal harus total. Ya. Oke? Udah jangan mewek, malu. Udah. Masuk. Ntar yang lain pada ngikut lagi. Tolong. Ya, semangat ya. Ini udah kebuka ya, Ras? Iya. Yaudah, coba lo cari ke sana, gue cari ke sini ya. Oke. Ras? Ini udah ketemu kok globennya? Oh. Sini, gue lebih hati-hati, berat. Oke. Sorry, Elsa. Emangnya lo doang yang bisa ngerjain orang? Enggak untuk kali ini ya. Das! Ras, bentar! Gue... Ras! Saras, please! Sini, let me help you. Sini. Ini apa? Ini. Selamat datang ya, Elsa, di kelas 12. Ingat ya, ini itu baru awalnya aja. Get ready for the night. Ada kebo mau mandi di lumpur. Goodbye. Gue mau kabur. Bye. Sahabat Elsa, lo gak akan kalah sama mereka. Dan lo gak boleh nyerah. Udah telat. Disuruh nyapu lapangan. Pas banget sih gue. Saras? Erik? Lo ngapain di sini? Gue bantuin bawa globernya. Sini, kita bawa kelas kan? Nggak usah. Lo apa-apaan sih? Kalau tadi sampai lihat gimana? Gue nggak mau ya berantem lagi sama dia. Udahlah, tadi juga nggak ada kok.
ayo sekolah, sekolah ayo. Gue tuh mau kabur. Erik? Cakep, juara. Sudah baik-baik saya kasih hukuman, habis nyapu, masuk kelas, biar bisa sekolah lagi, belajar lagi, gak taunya malah ngobrol, ngerumpi, cucok. Awas ya. Eh, Arik! Hei! Nyapu! Kamu. Aduh, dia kabur. Beta kejar, siapa takut? Kenapa sih? Itu, lo gak liat apa ada Tari? Gue gak mau ya, sampai ada masalah lagi sama Tari. Ya terus gue? Udah, lo diem aja. Apa sih lo gak jelas? Erik? Kok kayaknya dia ngindarin gue sih? Oke, kalau gitu. Kita lihat aja. Apa alasannya nanti? Loh, Ami mana? Wah, Ami tadi udah balik duluan. Yaudah, yuk. Untung tadi gak ngeliat kita. Ya untung aja. Takut banget sih lo. Apaan sih? Sini. Saras mana? Bukannya dia harusnya nyampe duluan ya? Guys, Saras lo dari mana aja sih? Oh, ntar gue dari toilet. Loh, kalian aku masih ada di sini. Ya udah sekarang kalian masuk ya. Bapak mau ambil buku dulu ya. Iya, Pak. Elsa mana ya? Ini pasti dikerjain lagi nih sama mereka. Tapi di mana Elsa? Elsa. Sayangnya, lo gak bisa selalu ada di samping Elsa buat jadi malaikat pelindungnya. Yang ada, lo cuma jadi pahlawan kesiangan buat dia. Kenapa? Mau tonjok? Tonjok deh. Elsa? Els! Ya ampun. Duh, kamu kenapa sih? Ada yang luka gak? No, gak ada. Aku tuh udah feeling tau gak? Aku tuh suka tuh sama Tari sama teman-temannya. Mereka tuh giniin kamu terus. Oh, udah, Alfa tenang aja sih. Ya, gue gak apa-apa. Ya gak bisa gitu dong. Udah, Alfa. Gue serius, gue gak apa-apa. Els, gini denger ya. Ya mungkin sekarang gak apa-apa. Tapi nanti-nanti kita kan gak tahu mereka mau ngapain lagi. Ya, Alfa. Semakin mereka ngelakuin hal-hal kayak gini sama gue, semakin gue jadi kuat. Dan gue mau buktiin ke mereka kalau mereka gak bisa ngalahin gue dengan semudah itu. Jadi serius. Guys, lihat dong siapa yang datang. Cupu couple yang sedang dilanda cinta. Lihat sepatunya Elsa. Kok dia bisa pakai sepatu itu? Alah, pasti itu sepatunya si Alfa. Ew, sorry to say, tapi gue sih ogah pakai sepatu cowok. Iya, gue juga jijik banget ya. Ini kebetulan bokap gue yang beli. Bokap gue tuh belinya di Inggris. Iya. Dan ini, wah ini sepatu ini tuh pernah dipakai sama Brooklyn Beckham. Tuh.
keren gak? Yaudah, yuk. Cuman, pantot. Yew. Hai, Tari. So, I'm back. Dan gue akan tetap jadi siswa kelas 12, Tari. Dan asal lo tahu aja, kalian semua gak bisa dengan segampang itu nyingkirin gue. Gue bukan Vina. Masih anggap dirinya Queen Bee. Mentang-mentang dia naik ke kelas 12. Dia tahu gak ya tentang Vina? Kalau Vina itu meninggal pas kecelakaan itu. Please guys, stop bahas Vina. Gue gak mau denger lagi kata-kata Vina. Ya ampun, Saras. Vina itu udah mati. Tapi asal kalian tahu ya, semenjak kalian ninggalin gue di kamar sendirian, gue dihantuin sama Vina. Saras, lo itu cuma takut doang dengan film horor yang kita tonton. Setuju gue. Tadi, tapi gue serius. Udah ya, stop ngomongin kejadian semalam. Kalau kita semua dihantuin, kita juga pasti cerita kok sama lo. Dan menurut gue ya, lo itu cuma takut sama beritanya Vina. Dan lo cuma takut sama film horor. Oke? Stop. Yaudah, gue lapar. Udah yuk, makan. Tanki kosong, itu artinya Pak Samson kelaparan. Di sebelah ada yang kondangan. Pas, itu berarti ada catering. Mampir dulu, hajar. Beta lapar. Waktunya istirahat. Yang, digoyang-goyang, yang. Dangdut, cekuak. Els, kamu tunggu sini ya. Ini nih yang gue cari. Alhamdulillah, meskipun agak meleset sedikit, tadi saya pirit nasi rendang pas dibuka, nasi orek sama telur dadar. Nggak apa-apa, yang penting nggak masuk angin, perut aman. La 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 la. Siapa yang nulis nih? Maaf ya, Pak Samson, saya pinjem dulu hair dryernya. Nanti saya kembalikan. Terima kasih. Bye. Wah, minjem hair dryer. Nggak ngomong-ngomong. Hah? Hair dryer. Tadi saya tak... Aduh. Hair dryer. Aduh, benar-benar hilang. Thanks ini. Ini pasti kerjaan anak-anak. Itu kalau nggak salah tim dari grupnya cabai rawit. Iseng. Mereka pasti iseng mau ngerjain Pak Samson. Dasar bikin bete. Au! Ah.
loh. Udah. Gue ke belakang dulu ya. Kok tulisannya kayak familiar sih? Gue yakin tadi itu gue gak berhalusinasi. Tapi teman-teman gue pasti gak percaya sama cerita gue. Oh, gue harus gimana ini? Girls, gue punya sesuatu yang penting. Oh ya? Apa? Ya, lihat. Terus? Apa menurut kalian tulisan ini gak kelihatan familiar? Itu tulisan BFF. Exactly. Ini tulisan tangan BFF. Untungnya, gue masih simpan pesan ini. See, ini tulisan yang sama. Sebenarnya dia? Yang paling menakutkan. Dia ada di sekolah ini. BFF ada di sekitar kita.